Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada para healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi. Jumpa lagi pada acara PDKT, Podcast RSUD Ciawi, yang pada hari ini merupakan hari spesial karena merupakan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2020. Pada hari ini tema yang akan disampaikan pada PDKT adalah nyeri punggung pada ibu hamil dan pasca melahirkan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu dengan Dr. Teresia Ella dan Dr. Henny, spesialis anestesi, dan saya sendiri sebagai moderator. Untuk acara yang pertama, marilah kita dengarkan sedikit materi yang akan disampaikan oleh Dr. Teresia Ella mengenai nyeri punggung pada kehamilan dan pasca melahirkan. Silakan kepada Dr. Ella, dipersilakan. Terima kasih Dr. Astra. Selamat pagi menjelang siang para pemirsa sekalian, khususnya para ibu. Pada kesempatan hari ini juga saya ingin mengucapkan selamat hari ibu bagi semua ibu-ibu. Secara khusus pada hari ini kami akan membahas mengenai hal yang sering dijumpai pada ibu dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi masalah bagi sebagian ibu, yaitu mengenai nyeri pada tulang belakang pada masa kehamilan dan pasca kehamilan. Nah, untuk mengetahui tentang sebab-sebab nyeri yang bisa timbul pada saat melahirkan atau pada saat kehamilan, secara umum saya akan menerangkan secara umum dulu tentang nyeri punggung bawah atau yang bahasa Indonesia disebut LPP. LPP itu bisa diartikan sebagai suatu kumpulan gejala yang menyatakan bahwa ada keluhan nyeri pinggang atau tulang belakang bagian bawah. Gejala-gejala yang bisa timbul pada LOBP antara lain adalah, satu, bisa ada kaku pada pagi hari atau ada berkurangnya luas gerak sendi pada punggung, ada rasa kaku sepanjang otot-otot punggung, ada nyeri pada gerakan tertentu atau nyeri punggung pada saat posisi diam juga, atau terjadi nyeri mendadak pada tulang punggung. Bisa juga timbul nyeri punggung yang menjalar pada area tertentu pada tulang bawah, misalnya ke bokong, ke paha, ke betis, atau sengatan sampai ke telapak kaki. Bisa juga timbul ketakuan pada otot-otot tulang belakang, bahkan sampai ke tulang tulang belakang dan otot-otot paha. Kalau yang parah, itu bisa sampai menyebabkan kelemahan pada tulang bawah. Dapat juga membuatkan gangguan buang air besar ataupun buang air kecil. Sebagai gambaran, tulang belakang itu, ini saya bisa, tulang belakang kita berbentuk seperti ini, tersusun dari berbagai tulang. Beberapa tulang dari leher sampai ke tulang ekor itu ada 13. Kemudian di antara tulang-tulang itu ada sendi-sendi yang melekatkan antara tulang. Lalu di antara tulang itu, kalau kita lihat dari atas sampai ke bawah ada lubang tempat mengalirnya saraf-saraf kita, dan saraf yang akan nyambung sampai kontak. Lalu nanti saraf ini akan bercabang dua ke kiri dan ke kanan. Ini nanti akan mengalir terus sampai ke bawah. Ada yang aliran ke paha, ada yang ke betis, ada yang sampai yang ke kaki. Jadi tulang belakang itu mempunyai dua fungsi, yaitu untuk kekuatan sendiri dari tulang belakang kita ini akan menopang berat badan kita yang terdiri dari ini sampai dari kepala. Dan dia harus mempunyai fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk bergerak bersama, membungkuk, giling, putar. Tulang belakang juga itu mempunyai peranan penting dalam mendukung kekuatan dari isi tulang belakang sendiri, yaitu tadi di sumsum. Tetapi dia selain dia harus kuat, dia harus tadi itu mempunyai fleksibilitas, jadi harus bisa menggerakkan. Kita kan bisa mendukung, bisa menghadang,
anak bisa berenang, membuat otot dan sebagainya. Lalu kekuatan dari tulang belakang ini itu dihasilkan dari komponen tulangnya sendiri, dengan ada dari tulang ini bukan cuma teladan ini, nanti antara tulang dan tulang ada dibungkus oleh sambungan tulang, artinya namanya ligamen, lalu lebih kekuat lagi lapisan-lapisan otot, sehingga ini bukan teladan ini, jadi nanti ada lapisan otot dari sisi belakang maupun dari sisi depan. Rangka tulang belakang khususnya yang di pinggang ini ada bukan cuma lurus seperti tiang, tapi dia mempunyai lutukan-lutukan. Untuk di leher, lutukannya depan, di dada, lutukan ke belakang. Kalau yang tulang belakang dia punya lutukan, tidak ke depan. Jadi ini semua ada fungsinya nanti. Dan akan berpengaruh pada saat hamil ataupun setelah melahirkan. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan LWB antaranya adalah trauma. Trauma itu misalnya bisa jatuh dari tangga, atau tabrakan, kecelakaan, dan lain-lain. Ada karena faktor rheumatoid arthritis, kemudian robekan. Tadi ada robekan dari pembungkus tulang ini sendiri, lalu ada infeksi yang akut atau kronik, misalnya TBC tulang atau TBC sumsu. Ada osteoartritis, yaitu radang dari sendi-sendi tulang belakang. Lalu ada skoliosis. Skoliosis itu kalau ibu-ibu biasa melihat pada anak-anak yang, khususnya anak remaja yang tulangnya membengkok. Lalu ada ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis ini keadaan patologis di mana tulang punggung ini sendinya ini jadi kaku, jadi inaku, tak bisa bergerak. Lalu ada proses inflamasi. Terapi nyeri punggung secara umum, yang pertama kalau masih sangat akut dan nyeri itu istirahat terutama. Lalu bisa diberikan obat-obatan anti nyeri, ada berbagai macam jenis obat, mungkin dokter kayaknya yang bisa membatas. Kemudian khusus untuk bidang rehabilitasi medis, ada terapi fisik berupa bioterapi, TEM, skrapsi, dan lain-lain. Nah, yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah terapi latihan, karena latihan ini sangat mempengaruhi dari kekuatan tulang belakang. Jadi, latihan itu bisa mempengaruhi kelenturan tulang belakang, lalu bisa meningkatkan kekuatan tulang belakang dan ketahanan dari tulang-tulang dan otot-otot di sekitar punggung sini. Lalu yang terakhir bisa diberikan alat bantu berupa korset dan lain-lain sebagainya. Ya, keuntungan dari terapi latihan yang tadi kita sebut yaitu bisa mengurangi nyeri otot atau nyeri sendi, bisa menguatkan otot-otot yang lemah, bisa melenturkan otot-otot yang kaku, bisa mengurangi lordotik atau kelumpuhan lumbaris. Secara khusus buat wanita hamil, dengan kehamilan, kalau normal kita tulang belakang kita seperti ini dinding ototnya rata, endometriumnya rata, tapi dengan hamil berarti isi dari perut itu akan bertambah, tetap otomatis akan menarik tulang-tulang punggung ini, sehingga dia akan beradaptasi secara otomatis, tulang belakang ini akan menjadi lebih melengkung karena perut ke depan. Lengkungan menjadi bertambah, ini akan mempengaruhi nyeri di kemudian hari. Nah, fungsi latihan itu adalah untuk mengkompensasi dari perubahan-perubahan struktur tulang belakang itu nantinya. Dan latihan juga itu akan memperbaiki postur tubuh tadi. Secara otomatis kalau dengan hamil, lengkungan tulang belakang berubah, postur berubah. Jadi otot-otot ini harus kuat. Lalu latihan juga berguna untuk menstabilkan punggung dan untuk mengurangi kekambuhan nyeri. Karena otomatis kalau tidur berubah, nyeri itu bisa hilang tidur, hilang tidur. Ada hal yang mempengaruhi fleksibilitas tulang belakang atau kelenturan tulang belakang, yaitu satu gerakan, shock absorpsi,
fungsi ini, tulang rawan sendi, lalu balance control. Balance control artinya itu kontrol dari posisi tubuh kita, apakah terlalu tegak atau terlalu membungkuk. Dan pernapasan juga itu penting untuk mempengaruhi fleksibilitas dari tulang belakang. Nanti kalau ada pertanyaan, baru kita bahas secara lanjut. Pemberian latihan sendiri itu akan bertujuan hampir sama tadi itu mengurangi gaya yang bekerja pada tulang belakang. Lalu latihan juga bertujuan untuk memperkuat otot-otot yang kuat. Juga meregangkan otot-otot yang memendek, kemudian mengurangi posisi bahu dan punggung atas yang sebelumnya terlalu menekuk ke depan. Ini. Lalu mengurangi ketakuan otot, meningkatkan daya tahan dari otot-otot sendiri dan meningkatkan fleksibilitas sendi. Ini contoh-contoh dari latihan yang ini beberapa contoh dari latihan beliau yang boleh dilakukan tapi khusus buat ibu-ibu yang setelah melahirkan, karena kalau dalam keadaan hamil latihan ini tidak semua bisa dilakukan. Ada beberapa latihan tadi. Yang pertama latihan sit up itu tujuannya untuk menguatkan otot-otot perut dan punggung bagian bawah. Ini tidak boleh dilakukan pada keadaan nyeri yang sangat akut atau yang sangat nyeri. Ini yang kedua latihan gravity lifting. Ini tujuannya untuk menguatkan otot bokong kalau istilahnya gluteus maximus ini, dan untuk mencegah posisi yang terlalu melengkungnya pinggang pada saat hamil. Latihan dada ke lutut ke dada istilahnya, ini untuk meregangkan otot-otot punggung yang kaku dan untuk menjaga kelenturan dari tulang belakang sendiri. Kemudian posisi latihan tinggi tutup ini untuk meregangkan otot-otot belakang paha. Kemudian ini latihan seperti posisi start untuk berlari. Ini juga untuk menguatkan otot-otot untuk yang berfungsi untuk menekuk dari sendi anggul dan untuk memperkuat otot-otot yang di sisi samping paha. Kemudian latihan berdiri ini juga untuk mengajarkan posisi yang benar pada saat berdiri sehingga untuk memperkuat otot-otot yang posisinya di depan paha. Ini salah satu contoh bagaimana cara berdiri yang benar. Jadi kalau kita berdiri untuk orang yang berdirinya bungkuk, nah yang benar itu berdiri adalah itu belakang tumit, bokong, bahu dan kepala itu berada dalam satu garis. Ya. Itu dengan ini beberapa contoh latihan, tapi mungkin nanti dibahas di pertanyaan. Oke, saya rasa untuk presentasi materinya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita bisa. Ya, terima kasih Dr. Ella atas pemaparan materinya yang cukup lengkap dan jelas. Jadi ternyata untuk gerakan-gerakan latihan yang bisa mengurangi nyeri pada tulang belakang itu gerakan-gerakannya sederhana dan bisa diterapkan sendiri di rumah seperti itu. Mungkin untuk materi selanjutnya saya persilakan Dr. Henny untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat hari ibu untuk para mami. Tapi saya rasa hari ibu tiap hari ya sebenarnya ya, dari pagi sampai malam. Tapi ya, this is special day. Jadi ini persembahan khusus untuk para mami di rumah. Terus terang tadi presentasinya luar biasa. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil ya. Untuk
selanjutnya slide saya bisa ditampilkan. Ini sebenarnya masalah ini nih masalah fisiologis yang sering terjadi ya dok ya, hari-hari ya. Oke, ini slide saya ya. Saya dokter Heni, saya dari kliniknya RSUD Ciawi. Ini alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk tampil di Hari Ibu dan membicarakan tentang girls talk, tentang mom's talk ya, mengenai penanganan nyeri intervensi pada ibu hamil dan pasca melahirkan yang mengalami nyeri punggung membandel. Jadi tadi dokter Ella telah memaparkan semua yang bisa terjadi, tetapi nanti memaparkan bagaimana penanganan nyeri yang nggak respon terhadap latihan-latihan, terhadap fisioterapi, jadi baru datang ke saya untuk konsultasi suatu tindakan. Next slide. Nah, memang untuk wanita, hamil dan melahirkan itu suatu peristiwa yang amazing, luar biasa ya. Ini adalah suatu proses alami yang dialami wanita. Kemudian pengalaman melahirkan, hamil itu juga sangat luar biasa. Tapi seiring kebahagiaan, ibu, sebagian ibu ya, menderita nyeri punggung yang mana kadang-kadang this is unspeakable. Ini ibu itu tidak berbicara tentang ini, mungkin karena terlalu bahagia mendapatkan seorang bayi, nggak malu untuk mengeluh, macam-macam lah ya. Tapi ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa untuk seorang wanita. Slide. Nah sekarang, berapa banyak sih ibu yang hamil dan pasca melahirkan yang mengalami nyeri punggung? Ini ternyata ini saya ambil penelitian dari negara tetangga, ya, negara Australia. Jadi penelitiannya menunjukkan 90%, 90% ini sangat banyak sekali ibu hamil menderita nyeri punggung. Ini untuk kehamilan yang normal ya. Dan 25% dari wanita hamil yang mengalami nyeri punggung itu memiliki nyeri yang sedang yang dirasakan. Kemudian 8% diantaranya itu baru yang mengalami nyeri berat sehingga sulit untuk beraktivitas. Ya, jadi bagian saya adalah yang nyeri-nyeri bandel yang 8%. Nanti bagian dokter Ella, bagian dokter Rastra itu untuk nyeri-nyeri yang selain itu. Jadi ini ada satu apa ya angka bahwa ternyata nyeri ini ada tapi nggak banyak bandel ya. Kemudian tabel yang kedua, nah ini adalah nyeri yang ada pada setelah pasca melahirkan. Tapi sebelum pada saat hamil, yang ini pada saat setelah melahirkan. Kalau kita lihat ya, setelah melahirkan antara operasi dan kelahiran normal, sebenarnya memang ada perbedaan, mungkin di awalnya lebih banyak vaginal birth atau kelahiran normal, tetapi setelah 1 tahun ternyata nyeri yang membandel, jadi ini adalah angka yang nyeri yang membandel ya. Yang pasca sesar itu ada 18% setelah 1 tahun, dan yang lahir normal ada 10% yang tidak respon terhadap fisioterapi ataupun obat-obatan. Malah yang membandel, yang tidak respon itu sedikit lagi, yaitu untuk kelahiran normal cuma 1%, dan untuk seksio ada 1, tetapi untuk statistiknya bisa dibilang 0%. Tapi ada, ya. Oke, slide. Nah, ini penyebab normalnya nyeri punggung bisa dapat terjadi pada hamil dan pasca melahirkan. Intinya adalah semua kejadian ini untuk mempersiapkan bayi ini tumbuh dan bayi ini lahir. Sehingga bisa dikategorikan bisa karena hormonal yang membuat penyediaan media dari tumbuhnya janin. Yang pertama adalah perubahan pusat gravitasi tubuh. Kalau kita lihat di gambar, itu pusat gravitasi itu maju ke depan. Yang biasanya orang normal itu ada di lumbal atau tulang punggung nomor 5 dan sakrum. Tetapi ketika ada beban di dalam perut, ada membesar, maka gravitasi itu, titik tumpu itu maju ke depan. Sehingga
ibu akan mencoba menyeimbangkan adanya beban dalam perut ini. Tapi ini tentu saja didukung oleh hormon yang keluar. Hormon yang keluar menyebabkan terjadinya relaksasi dari ligamen-ligamen, otot-otot mengendur, ya, sehingga terjadilah tempat wadah yang baik untuk janin. Yang kedua adalah pertumbuhan payudara yang makin lama makin besar. Ini payudara sangat berat bagi seorang wanita yang hamil. Yang mana dengan pertumbuhan payudara ke depan, maka dia akan menarik punggungnya untuk menstabilkan posisi tubuhnya, ya. Jadi ini perlu adanya edukasi yang baik tentang postur yang tepat seperti yang dokter Ella ceritakan. Kemudian hormon pada saat hamil dia mengeluarkan relaksin, melunturkan otot, ligamen, sendi, ini luar biasa untuk mempersiapkan sang bayi. Slide. Sehingga dia mengendur, ya. Selanjutnya perjalanan persalinan yang lama dan sulit, operasi sesar dan riwayat persalinan ini juga menentukan apakah dia akan memiliki nyeri punggung nantinya. Jadi persalinan yang lama akan membuat suatu pergerakan yang luar biasa, pergerakan tulang yang luar biasa. Ya, nanti saya jelaskan sambil jalan. Kemudian berat bayi selama dan setelah kelahiran. Nah, ini penting. Berat bayi selama hamil dia menahan beban. Setelah kelahiran dia menggendong beban juga. Nah, ini penting. Terjadinya nyeri punggung. Kemudian selanjutnya adalah pertumbuhan uterus dan mengendornya otot perut. Nah, sebagaimana kita tahu tadi kan, dengan mengendornya semua ini, dengan beban yang berat, maka terjadilah perubahan secara besar-besaran di tulang belakang dan di area sakrum, area ini, terjadi perubahan besar-besaran, jadi tulang akan melebar, ya, akan berubah arahnya sehingga untuk mewadahi janin. 7, adanya kelemahan otot panggul. Slide. Nah, ini dia. Kesalahannya ibu-ibu di situ yang di sebelah kanan gambarnya adalah posisi yang seorang ibu dengan perut yang besar, dia narik punggungnya ke belakang, kemudian dengan payudara yang besar dia narik lagi sehingga terjadilah strain dari otot-otot. Tekanan pada tulang belakang, tekanan pada otot tulang panggul dan otot panggul. Dan yang harusnya, seperti dokter Ella tadi ceritakan bahwa senam itu akan membentuk suatu postur yang seperti gambar yang sebelah kiri. Ya, kesalahan postur. Yang terakhir, tidak adanya me time. Artinya gini, kadang-kadang ibu hamil, juga mengurus rumah, juga mengurus anak sebelumnya, menggendong. Kemudian tidak ada waktu istirahatnya sehingga pembebanan pada tulang punggungnya. Oke, slide. Nah, ini adalah yang paling banyak, ya. Maaf ya. Jadi nyeri punggung, ya. Secara umum yang paling banyak adalah area sendi antara ini namanya sakrum, ya, tulang ekor, sakrum, kemudian ini tulang panggul. Jadi sendi antara sakrum dan tulang panggul, jadi namanya sacroiliac joint, joint kan sendi. Jadi area sini yang sangat, ini paling banyak kejadian nyeri tulang belakang. Yang kedua adalah area spine sendiri, karena beban, karena bentuk lordotik yang berlebihan, maka terjadi beban pada sendi-sendinya ini, sehingga mudah terjadi HNP. Meskipun angka HNP ternyata pada ibu hamil itu 1 banding 10.000, jadi luar biasa ya, Allah mempersiapkan seorang ibu untuk bisa punya bayi banyak. Oke, ini yang paling sering adalah SI joint pain atau sacroiliitis dan masalah P sendi kecil di antaranya, ya, atau sendi pancreas pain. Oke, slide. Nah, tadi kalau tadi itu gejala yang detail dari dokter. Kalau ini secara garis besar, nyerinya berupa nyeri tumpul atau tajam, rasa atau disertai dengan rasa terbakar daerah area punggung bagian bawah. Nyeri bisa kanan, bisa kiri atau dua-duanya, seperti gambar. Kemudian nyeri bisa menjalar ke paha sampai tungkai bawah.
kadang-kadang telapak kaki, kadang-kadang sampai betis, ya. Kemudian bisa terjadi drop foot, yaitu kondisi yang tidak bisa mengangkat telapak kaki bagian depan. Tinggal 5 menit lagi waktunya. Oke, sekarang penanganannya. Ini adalah prinsip-prinsip yang direkomendasikan oleh WHO dalam menangani nyeri pada ibu hamil dan pasca melahirkan. Di WHO menganjurkan untuk melakukan intervensi multimodal. Dibandingkan, mereka membandingkan pada intervensi yang standar satu, maksudnya mono standar. Jadi, intervensi multimodal ini kita menggunakan banyak modalitas untuk menghasilkan suatu analgesia atau anti-nyeri yang optimal dan menurunkan efek samping. Pertama, dengan cara farmakologi, artinya edukasi. Edukasi terhadap apa sih yang terjadi pada saat ibu hamil, ya, sehingga dia bisa mempersiapkan sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Kemudian program preventif seperti pengobatan otot, senam hamil, senam setelah melahirkan, kemudian fisioterapi yang tadi dijelaskan, dan latihan-latihan postur tubuh yang semua dijelaskan. Dan ini adalah faktor penting dalam keberhasilan atau menghilangkan nyeri punggung pada ibu hamil dan pasca melahirkan. Yang selanjutnya adalah farmakologi. Obat-obatan akan disesuaikan. Nah, ini memang untuk ibu hamil, ibu-ibu ini memang so special, jadi tidak semua obat bisa digunakan. Jadi semua disesuaikan dengan masa umur kehamilan atau masa persalinan, setelah persalinannya maksudnya. Jadi rata-rata obat itu kategori B, kan? Kategori B artinya bahwa sebenarnya tidak ada bukti resiko kelainan atau kecacatan pada janin, tetapi pada penelitian hewan ada, ya. Jadi rata-rata obat-obatan kategori B. Jadi ini pun disesuaikan. Paling kalau analgesia bisanya paracetamol, ya. Tapi nanti ini akan menjadi salah satu pertimbangan yang harus bijaksana. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah intervensi. Nah, intervensi, untuk panduan intervensi adalah kita menggunakan jarum, yang mana sebenarnya golden standar menggunakan siam atau X-ray, tetapi pada ibu hamil, karena pekiongan ini berbahaya, maka kita menggunakan USG atau panduan kamera air. Oke, lanjut. Nah, yang bisa kita lakukan, injeksi steroid. Tentu saja steroid ini tergantung lagi dari kondisi ibu dan masa, kapan dia merasa sakit yang tidak tertahankan, kalau nyeri yang mengganggu. Kemudian yang paling aman sekarang ada radio frekuensi, dengan pulse radio frekuensi bisa. Kemudian sekarang ada prolotherapy yang bisa dikerjakan setelah melahirkan untuk membantu fisioterapi, untuk membantu menguatkan ligamen yang lemah, otot-otot yang lemah, ya. Jadi menggunakan prolotherapy atau regenerative therapy pada saat pasca melahirkan. Ini adalah semua modalitas yang digunakan bersamaan untuk mengoptimalkan hasilnya dan meminimalkan efek samping. Lanjut. Nah, ini contoh, ya. Siam itu yang sebelah kiri, itu yang dilarang ketika hamil dan posisinya tengkurap. Nanti pada saat hamil tergantung usianya bisa posisinya miring. Yang kedua adalah USGG. Jadi ini sifatnya adalah suntikan, tetapi harus dengan panduan agar ketepatannya bisa precise. Jadi pada ibu hamil biasanya kita pakai USGG dan lebih aman untuk ibu hamil dan janinnya. Oke, lanjut. Nah, ini injeksi steroid yang biasanya tergantung umur kehamilan. Kalau bisa tengkurap, kalau tidak kita duduk atau miring. Slide. Nah, ini, ya. Ini prolotherapy. Biasanya prolotherapy ini adalah suatu terapi proliferasi yang dilakukan pada muskuloskeletal untuk regenerasi jaringan tubuh. Jadi dengan maksud menurunkan nyeri, meningkatkan fungsi organ dan menguatkan. Jadi kalau ligamen terjadi laxity dari fascia atau ligamen, maka dikuatkan dengan prolotherapy ini. Nah, injeksi ini dilakukan beberapa kali secara berkala, setiap masuk pekan ketiga, setiap pekan ketiga, ya, jadi kita masuk berkala sehingga memperkuat dari jaringan tubuh. Slide. Nah, ini radio frekuensi, ya. Jadi radio frekuensi itu menghubungkan antara si jarum ke pusat nyeri. Misalnya pusat nyerinya di sini, ya, kita suntikan di sini, mendekati saja saraf, kemudian dilakukan stimulasi. Ini bisa miring ataupun tengkurap, jadi tidak ada obat yang masuk,
Jadi hanya gelombang radio frekuensi yang dilakukan pada sumber-sumber atau pain trigger yang terjadi pada ibu hamil dan pasca melahirkan. Slide. Nah, simpulannya adalah satu, dalam penanganan kita menggunakan multimodal. Dua, kita selalu harus mengedepankan keamanan ibu dan janin. Yang ketiga, selain intervensi adalah modalitas yang aman dan efektif untuk kondisi ibu hamil dan pasca melahirkan. Dan yang keempat adalah menggunakan guiding yang aman seperti MRI guided atau USG guided. Yang terakhir adalah menggunakan agen yang aman seperti prolotherapy, radio frekuensi ataupun obat-obatan yang aman sesuai dengan masa kehamilannya, umur janinnya dan kondisi-kondisi tertentu. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dilanjutkan untuk diskusi. Ya, terima kasih Dr. Henny atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Banyak hal baru yang bisa sama-sama kita pelajari dari materi yang disampaikan dari Dr. Henny ini. Baik, yang bisa saya ambil kesimpulannya adalah ternyata memang 90% dari ibu hamil mengalami nyeri pinggang ini ya dokter, dan secara normalnya. Dan dari 90% itu sekitar 8% ya dok yang membandel ya dok ya. Yang membandel 8%. Yang normalnya. Karena memang dari penyebabnya sendiri yang tadi dokter sampaikan bahwa penyebab itu adalah fisiologis dari kehamilannya, dari perubahan postur oleh karena kehamilannya, kemudian berat payudara yang bertambah, dan hormon yang membuat si otot-otot itu menjadi relaksasi, yang pada prinsipnya sebenarnya adalah untuk menyediakan tempat tumbuh si janin dan mempersiapkan proses persalinan nantinya ya dokter, seperti itu. Kemudian untuk penanganannya sendiri ya tadi multimodal ya dok Kelter ya, dari pengobatan dari yang dokter Ella sampaikan merupakan latihan fisik yang apabila masih berlanjut harus ditambahkan dengan terapi-terapi yang intervensi ya, yang seperti dari suntikan, poloterapi dan sampai radioterapi, seperti itu. Untuk acara selanjutnya yang akan kita adakan sesi diskusi ya, tanya jawab, di mana pada hari ini kita sangat beruntung karena Dr. Henny sudah menyediakan hadiah untuk 5 pertanyaan terbaik. Ini gini banget, apa akan bermanfaat dan bermanfaat sekali karena hadiah yang diberikan ini merupakan tempat untuk menyimpan masker untuk zaman pandemi seperti ini, karena kan kita bingung kalau mau makan, mau wudu, kita perlu tempat untuk menyimpan masker yang benar. Ini akan kita berikan pada 5 pertanyaan yang paling baik. Enggak, untuk diskusinya apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Cek, sudah ada nih dokter. Baiknya nanti disampaikan pertanyaan ini diarahkan kepada Dr. Ella atau Dr. Henny ya. Pertanyaan pertama dari IG, mungkin boleh Dr. Ella atau Dr. Henny saling melengkapi untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama, apakah karena sering angkat beban yang menyebabkan terasa nyeri di area tulang ekor? Solusinya bagaimana dok agar tidak sering kambuh? Pertanyaan dari Raisa Mauzarifki. Kemudian dari IG juga yang kedua, apakah setelah melahirkan secara seksio ketika hamil kedua harus seksio juga? Mungkin ini saya yang bisa jawab. Dan apakah nyeri punggung setelah seksio merupakan pengaruh dari anestesi? Ini dari Ordinary Girls. Mungkin dua pertanyaan dulu ya dokter yang bisa ya, kita jawab dulu. Mangga Dr. Ella dulu, apakah mengangkat beban itu sering menjadi penyebab nyeri tulang ekor? Kemudian solusinya bagaimana agar tidak sering kambuh? Menyebabkan nyeri pada tulang ekor? Jawabannya bisa iya. Karena seperti tadi yang kita sebutkan bahwa nyeri punggung itu biasa diakibatkan karena satu faktor trauma. Nah, faktor trauma ini bisa berupa gerakan yang berulang-ulang dan dengan menahan beban yang berlebihan. Aku coba turunkan tadi pertanyaan, maaf. Jadi, dengan sering mengangkat beban yang berat melebihi dari kekuatan otot tadi untuk menahan beban, itu akan membuat beban tersendiri dari otot otot-otot tulang belakang kita, karena dengan mengangkat beban apalagi dengan cara yang salah itu akan membuat otot-otot di sekitar punggung ini akan terstretching berlebihan,
akibatnya terjadi nyeri pada otot. Bahkan kalau yang sangat ekstrim, ini ligamen pembungkus sendi antar tulang itu bisa terjadi robek. Itu yang kadang yang disebut HNP. Nah, kalau terjadi kerusakan di sini dan tidak diatasi, kita kembali lagi bekerja, mengangkat berat lagi, akhirnya ini terjadi inflamasi yang berulang sini, akhirnya nyerinya berulang. Itu memang harus diatasi. Salah satunya yang pertama tadi kita mulai terapi menggunakan obat dulu, obat anti nyeri, anti inflamasi. Kalau dengan obat saja nyeri itu hilang ya cukup. Tapi kalau dengan obat belum mengurangi nyeri, belum mengurangi masalah, bisa ditambah dengan terapi rehabilitasi medik berupa diatermi. Diatermi itu berupa ultrason diatermi, apa MWD, kemudian kita beri kejutan listrik untuk mengurangi nyeri. Lalu kalau memang terjadi perubahan di sini seperti HNP atau ada masalah tulang yang bergeser, itu kita perlu dengan alat bantu sehingga waktu melakukan aktivitas sehari-hari nyeri itu bisa dihindari ketambuhannya. Mungkin itu ya dari Dokter Ella, mungkin dari Dokter Henny ada tambahannya? Ya, tadi Dokter Ella udah panjang lebar ya menjelaskan bahwa jelas bisa menyebabkan nyeri pada area tulang punggung. Nah, saya mungkin lebih ke arah solusinya ya. Tadi sebenarnya sebagian besar itu bisa diselesaikan di latihan, di rehab medik. Hanya sedikit aja. Ini kalau misalnya dia hamil atau melahirkan, dia cuma ya 8%, ya kurang dari 10% lah ya yang memerlukan intervensi. Tapi kalau dia bukan melahirkan, mungkin sekitar 15%. Ya, 15% orang tidak respon terhadap terapi latihan. Nah, yang tidak respon inilah yang memerlukan intervensi. Intervensi nanti tergantung penyebabnya. Jadi seperti tadi ya, mulai dari suntikan bisa proloterapi. Saat ini yang berkembang proloterapi ya, regeneratif. Jadi kita memberikan terapi di mana dengan maksud akan terjadi penguatan setelahnya dan dengan maksud menjarangkan atau mungkin ya menjarangkan ketambuhan sambil latihan-latihan yang dilakukan oleh fisioterapi atau rehab medik. Benar, banyak masalah ini dapat diselesaikan di rehab medik atau fisioterapi, hanya sedikit yang menuju ke intervensi. Intervensi tadi bisa radiofrekuensi, kita berikan gelombang di situ, kita ablasi sarafnya, bisa kita proloterapi. Malah sekarang ada muncul kalau kondisi bukan pasca melahirkan atau hamil, kita berikan PRP bisa juga. Jadi tergantung dari penyebabnya, apakah dia dari kerusakan diskusnya atau ligamennya harus dikuatkan, ya tergantung. Jadi intervensi itu banyak sekali yang bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan nyeri punggung membandel. Saya rasa itu. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin Dokter Henny yang lebih bisa menjawab. Apakah nyeri punggung setelah seksio merupakan pengaruh dari anestesinya? Ini nih pertanyaan sejuta umat kayaknya ya. Nah, jadi ada di beberapa penelitian yang saya baca membandingkan antara nyeri punggung akibat persalinan biasa dan persalinan akibat seksio sesar. Apakah itu spinal, apakah semua digabungkan, ternyata tidak jauh berbeda. Jadi memang kejadian nyeri punggung secara fisiologis itu ada di sebagian orang. Namun kalau kita melihat lagi, apakah anestesi ya yang sakit ini sebenarnya berpengaruhkah, gitu ya. Ada lagi penelitian ternyata untuk jangka panjang ini ya, yang berpengaruh itu ternyata epidural itu angkanya lebih banyak daripada spinal ternyata. Meskipun tetap faktor-faktor seperti fisiologis, menggendong bayi, itu sebenarnya jadi faktor utama. Jadi gini dok, sakit punggung yang biasa kita dapat itu faktornya bukan hanya suntikan di spinal, tetapi karena dia juga ada insisi di depan, jadi fascia yang tentu saja meskipun dijahit, dia kekuatannya tidak sama dengan orang yang belum pernah mengalami operasi.
Jadi apalagi kalau dia tidak bisa mempertahankan berat badan. Jadi ikatan fascia ke perut itu berkurang pada ibu-ibu yang mengalami SC. Sehingga untuk menjaga stabilitas core-nya, core-nya itu pinggang, paha, perut, itu kurang. Sehingga mudah terjadi nyeri punggung. Nah, tentu saja karena sebelum pembiusan itu di anestesi, yang paling gampang adalah ya mungkin karena spinalnya gitu ya. Yang karena spinalnya itu yang paling berat adalah PDPH atau post puncture headache. Jadi sakit kepala ketika setelah pembiusan sampai enggak bisa bangun. Itu ya. Itu karena leak dari LCS. Tetapi kalau spinal banyak faktor. Banyak faktor. Jadi tidak semata-mata itu. Karena tiba-tiba bayangkan si poros, si gravitasi yang pindah ke depan itu bebannya tiba-tiba hilang, tapi gravitasinya tetap di depan. Jadi dia dengan posisi yang masih salah, tanpa beban, ini dengan hormon relaksin yang masih ada, tentu saja mudah terjadi nyeri punggung. Jadi tidak selalu karena banyak sekali faktor, karena partus normal pun bisa. Ya, terima kasih dokter. Jadi untuk para moms, seperti dokter Henny bilang, itu pertanyaan sejuta umat. Nyeri pinggang yang menyebabkan disebabkan anestesi. Jadi tidak benar, tapi lebih ke multifaktor dari penyebab nyeri pinggang tersebut. Kemudian pertanyaan yang sebelumnya, apakah pada persalinan SC sekarang akan seksio juga berikutnya? Jadi tergantung penyebab dari seksio pertamanya. Kalau memang penyebabnya karena panggul sempit, otomatis untuk persalinan berikutnya pasti seksio lagi. Tapi kalau bukan atas indikasi panggul sempit, untuk persalinan berikutnya bisa saja diusahakan normal dengan penilaian-penilaian tertentu pada saat cukup bulan nantinya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana itu? Oh. Bagaimana mengurangi nyerinya? Nah, bagaimana mengurangi nyerinya? Penguatan otot dulu. Penguatan otot. Jadi penguatan otot, kontrol berat badan itu yang paling diperlukan. Pokoknya ke dokter Ella lah yang paling diperlukan ya. Pertama, kalau bandel, nah yang 8% deh, tadi ya dokter ya. Saya. Iya, betul. Oke, ya untuk pertanyaan ketiga tolong slide di bawahnya. Jadi apakah melahirkan secara SC mempengaruhi sakit pinggang atau panggul? Mungkin tadi sudah dijawab. Dan apakah kelebihan berat badan juga dapat mempengaruhi bagaimana mengurangi nyerinya? Tadi pengurangan nyerinya sudah dijawab dengan cara latihan. Kemudian berat badan memang mempengaruhi ya dokter ya, sangat mempengaruhi. Kemudian apakah penggunaan bantal hamil disarankan untuk meringankan sakit punggung ibu hamil atau kurang baik jika digunakan? Nah mungkin ini dokter Ella yang lebih bisa menjawab. Mangga dokter Ella, silakan. Penggunaan bantal hamil. Terima kasih. Ini penggunaan bantal hamil saya kurang mengerti. Nggak tahu pasti, tapi yang kalau dimaksudkan bantal hamil yang mengandung hangat itu boleh sih, karena itu bukan bersifat superficial saja. Dengan bantal yang hamil yang hangat itu akan membuat relaksasi otot-otot pinggang yang kaku selama masa kehamilan, karena tadi itu perubahan postur sehingga terlalu lordotik pinggang, sehingga otot-otot tulang belakang ini akan ketarik. Dengan relaksasi itu dengan bantal hamil yang hangat akan meningkatkan aliran darah di daerah yang ditempelin sehingga nyeri punggungnya bisa mengurangi. Bentuknya seperti huruf U gitu dokter, yang buat nyusuin, yang buat ganjal guling kayak gitu sih. Oh, bentuk huruf U, bukan ya, yang bukan yang dipanasin gitu, bukan. Iya, iya. Kalau gitu bulan. Itu enggak. Itu tidak bermanfaat ya. Tidak membantu kalau bantal hamil yang buruk, mendingan iya, latihan. Lebih baik latihan. Ya, atau kompres hangat. Nah, itu kompres boleh. Hangat boleh, dokter. Ya. Kalau penggunaan obat gosok bagaimana, dokter? Kan kembali lagi, tadi obat gosoknya mengandung apa? Oh, gitu. Kan? Yang hamil enggak semua bisa ya. Harus diperhatikan ya, komposisi dari obat yang digunakan. Selama kehamilan, tapi setelah melahirkan boleh. Boleh. Ya, pertanyaan selanjutnya. Biasanya berapa lama rasa nyeri panggul pada ibu setelah melahirkan? Apakah langsung dilakukan pengecekan pada saat pertama kali dirasa? Enggak, dokter Ella? Ya. Untuk pertanyaan berapa lamanya itu enggak bisa kita jawab dengan pasti karena relatif bagi setiap orang.
begitu ada nyeri setelah melahirkan itu bisa langsung diatasi. Satu tadi dengan obat-obatan dulu, paling tidak paracetamol. Kemudian yang tadi dikompres hangat. Kalau memang nyerinya sangat dan tidak berkurang dengan obat, baru kita intervensi ke fisioterapi, misalnya diatermi tadi atau TEN. Kemudian jangan lupa sebelum dan setelah melahirkan yang penting adalah tadi latihan, karena penguatan otot-otot dasar panggul dan pinggang itu sangat mempengaruhi untuk mengurangi nyeri. Karena itu kan proses hamil dan melahirkan itu adalah proses alamiah. Bangga Dokter Henny, ada yang bisa ditambahkan? Ini dari Mbak Bu Revaliana ya, Bu Revaliana itu ya, saya ini kan aja. Memang kita tergantung dari resolusi itu kembalinya, misalnya uterusnya jadi kecil lagi, kemudian yang ke depan kembali. Jadi tergantung dari resolusi masing-masing orang. Kalau penelitian sih saya lihatnya itu banyak di bulan ke-6. Meskipun tidak menutup kemungkinan di bulan ke-12. Jadi kalau untuk apakah harus mengecek? Yang pasti latihan sih. Sekali lagi latihan itu sangat membantu. Kemudian obat-obatan yang sesuai dengan masanya. Nah, kalau misalnya nyeri itu bertahan ya, kalau saya sih 6 bulan bertahan atau ini datang. Kalau tetapi dengan catatan sudah melakukan semua latihan. Kalau misalnya belum ya, saya pasti ke latihannya dulu. Kalau dari saya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ibu hamil usia memasuki 6 bulan, apakah yang bisa dilakukan untuk mencegah nyeri yang muncul setelah melahirkan? Pertanyaan dari Ibu Norma Yuniar. Mangga Dokter Ela kembali. Kalau untuk hamil 6 bulan mencegah nyeri pada saat melahirkan, yang tadi balik lagi ke exercise yang paling aman, karena exercise itu tidak menggunakan obat-obatan, karena selama hamil kan banyak obat yang dihindari. Kemudian diatermi atau terapi elektrik juga itu dihindari juga selama masa kehamilan. Jadi yang terbaik adalah exercise, latihan. Latihannya itu sudah dipersiapkan mulai dari ibunya mau mulai hamil, ada latihan-latihan tertentu. Tadi yang saya gambarkan itu lebih banyak ke latihan pada pasca melahirkan. Kalau yang sebelum melahirkan beda lagi. Makanya ada yang namanya senam hamil itu. Nah, senam hamil itu khusus memperkuat otot-otot dasar panggul, kemudian otot-otot togok yang di sakrum tadi untuk mempersiapkan kekuatan otot pada saat menggedan waktu untuk melahirkan. Senam hamil itu juga bisa untuk mengurangi nyeri pada pinggang selama kehamilan, Dokter? Iya. Banget ya. Ya. Mengurangi nyeri, tadi latihan kan mengurangi nyeri, terus memperkuat otot, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan ketahanan, dan kekuatan otot. Dokter Henny, ada yang mau ditambahkan? Dari Bu, siapa tadi? Dari Instagram tadi ya? Nah, Instagram dari Bu Norma Junior, Dokter. Iya, memang yang dikatakan Dokter Ella itu, itulah yang memang harus dilakukan bagi ibu-ibu hamil untuk mencegah nyeri yang akan muncul setelah melahirkan. Dan mungkin nanti bukan cuma itu aja, tapi setelah melahirkan juga ada senam khusus dan cara menggendong yang benar gitu ya, menggendong bayi maksudnya ya. Nah, kecuali kalau misalnya sudah melakukan itu tapi tetap sakit, apalagi sakitnya tidak bisa diatasi oleh farmakologi, ya intervensi lah, suntikan yang bisa mengurangi kebutuhan obat-obatan. Ya, ada mungkin pertanyaan terakhir ya? Masih banyak. Oh, masih biasa banyak. Nih, mami-mami. Mana coba yang ya. Ada lagi belum? Nomor 7 ya. Apakah risiko bagi ibu hamil yang mengalami skoliosis karena beban tubuh menjadi lebih besar? Apakah ada risiko pada saat persalinannya? Jadi ibunya sudah punya skoliosis, kemudian selama kehamilan apakah dapat memperberat skoliosisnya dan menimbulkan rasa nyeri, kemudian pada saat persalinan apa yang jadi masalah? Ini pertanyaan dari IG, dari Ibu Paula Handsome.
40 handsome. Mangga. Boleh Dokter Henny dulu enggak apa-apa? Saya dulu ya. Iya. Saya yang pegang mic dulu. Bila, ya. Jadi nah ini bagi mami yang punya komorbid sebelumnya yaitu skoliosis, ini memang beban tubuh jadi memang lebih beresiko lebih banyak. Nah, yang seperti inilah yang harus kuat di fisioterapi dan ini mungkin memerlukan intervensi yang seperti ini untuk mengurangi kebutuhan obat-obatnya, ya. Tapi intervensi sekali lagi jika penguatan otot-otot tidak respon terhadap dia atau mungkin ada selain skoliosis mungkin ada kelainan yang lain seperti kelainan jantung yang memang sulit untuk exercise gitu ya. Nah, apakah ada resiko pada saat persalinan? Tentu saja ada. Tekanan-tekanan itu ya mungkin saja perlu pasti perlu seksio ya ini ya. Kalau misalnya yang berat mungkin perlu seksio. Jadi memang ada resiko terhadap penekanan-penekatan dan perubahan-perubahan yang akan terjadi pada saat melahirkan. Tapi jangan khawatir sih sebenarnya. Seperti ini bisa dipersiapkan sebelum hamil atau saat hamil bisa dipersiapkan. Baik dokter, jadi skoliosis memang akan sedikit banyak mempengaruhi pada proses persalinannya. Jadi alangkah baiknya apabila sudah tahu atau sudah bergejala bahwa adanya skoliosis, baiknya kehamilannya itu dipersiapkan. Baik sebelum terjadi proses kehamilan atau saat terjadi proses kehamilan. Kemudian untuk metode persalinannya memang nanti pada saat kehamilan sudah cukup bulan akan ada beberapa penilaian. Tapi kalau misalkan pada saat pemeriksaan sudah ditemukan tadi yang dokter Ella bilang bahwa sudut koksnya lebih dari 40 memang kemungkinan terminasi persalinan seksio paling disarankan. Namun apabila masih kurang dari 40 derajat bisa dinilai apakah pada saat posisi mengangkang ada masalah, kemudian apakah skoliosisnya itu merubah keadaan panggul si ibu karena sudah terjadi bertahun-tahun sehingga bentuk panggulnya sudah berubah, nah itu mungkin bisa menjadi salah satu alasan untuk metode persalinannya secara seksio. Pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan ini, suntikan tadi dokter sudah dijawab ya, untuk suntikan tadi multifaktor yang menyebabkan nyerinya. Kemudian pertanyaan dari IG juga, kasus nyeri yang sering terjadi pada wanita dari Ibu Yuta Fashion Style. Ini pertanyaannya agak terlalu lebar ya, kasus nyeri yang sering terjadi pada wanita. Dokter Ella, mangga. Betul, banyak ya. Untuk menanggapi pernyataan dokter Ella tentang osteoporosis pada wanita terutama pada saat kehamilan, memang dibutuhkan sekali suplementasi kalsium pada saat
kehamilan, karena pada usia kehamilan di atas 12 minggu pembentukan tulang janin itu lagi cepat-cepatnya, jadi memang cadangan kalsium si ibu yang diambil untuk bahan baku pembentukan tulang si janin. Oleh sebab itu, suplementasi kalsium terutama dari makanan-makanan yang tinggi kalsium, juga paparan sinar matahari untuk aktivasi vitamin D sehingga membantu penyerapan kalsium itu sangat dibutuhkan oleh ibu selama kehamilan, seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Cukup ya, sementara cukup pertanyaannya. Apabila ada pertanyaan tambahan mungkin nanti bisa menghubungi via DM IG atau komen IG. Ya, main-main ke rumah sakit juga boleh. Ketemu dokter Ella, ketemu saya, ketemu dokter Henny. Jadi memang kalau misalkan ada keluhan nyeri yang memang derajat nyerinya sudah cukup lumayan, sebaiknya jangan dibiarkan ya dokter. Jangan dibiarkan, karena dengan dibiarkannya nyeri bisa saja merubah postur tubuh ibunya, terus bisa mengganggu kontraksi-kontraksi otot karena menahan rasa nyerinya itu, seperti itu. Depresi, betul, depresi itu yang sangat harus dihindari. Jangan sampai nanti terjadi baby blues syndrome, bonding sama ibunya terganggu, bonding dengan keluarga juga terganggu, seperti itu. Mungkin dibacakan untuk pemenang giveaway-nya ya. Jadi kita mengambil 5 pemenang giveaway yang dari Instagram Ibu Paula Handsome 40. Selamat pada Ibu Paula Handsome 40. Kemudian Ibu N Sudiani 9, Ibu Yuke Aisyah ya, yang dari Zoom Ibu Revaliana, dari Facebook Ibu Norma Yuniar. Untuk jadwal dokter yang berpraktek di Ciawi, mangga dokter Henny berpraktek. Saya di klinik nyeri di RSUD Ciawi, praktek hari Selasa dan hari Kamis dari pagi sampai sore. Ya, saya Dr. Rastra, berpraktek di SMF Obstetri dan Ginekologi, berpraktek hari Kamis dari jam 9 sampai jam 2 siang. Mungkin sebagai penutup, saya simpulkan untuk materi hari ini bahwa harus dipahami kepada semua momis bahwa nyeri pada punggung selama kehamilan dan melahirkan itu 90% akan dirasakan oleh para momis. Yang bisa disiasati, yang bisa dilakukan adalah dengan cara tidak mager ya, tidak malas bergerak, dan harus exercise seperti tadi dokter Ella sampaikan. Mungkin nanti gerakan-gerakan yang tadi di slide dokter Ella akan kami share di IG, di Zoom, di Facebook supaya bisa dijadikan bahan referensi untuk para mamis latihan di rumah. Kemudian apabila dengan exercise tadi nyerinya tetap membandel, sekitar 8% dari angka kejadiannya akan membandel, sebaiknya dikonsulkan untuk mendapat penanganan yang lebih intensif lagi dengan terapi intervensi, bisa dari penyuntikan, tadi koloterapi dan radiofrekuensi dan sebagainya, dengan menggunakan jarum suntik yang tergantung dari usia kehamilannya dokter. Melahirkan tergantung masa dari kehamilannya, itu akan disesuaikan jenis obat dan jenis terapinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih kepada para narasumber. Sampai jumpa lagi kepada Healthizen dan para Civitas Hospitalia untuk PDKT di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.